Ya betul tuh, sekarang terlihat tim Secret ada mereka perlu masuk ke depan. Seterusnya akan menutup kepada TSM. Zygote akan menembak Boss Gaming. Boss Gaming satu playmaker sedikit tercedera tetapi sempat untuk menjatuhkan Zygote dalam pertarungan tersebut. Boss Gaming mereka top 6 sekali lagi, berkali-kali sudah pernah dalam top 6, mendapat satu lagi kill. Mereka ada satu kill sebenarnya secara totalnya sekarang ini, tapi mereka dalam top 6. Boleh mereka dikeluarkan, Loki dikeluarkan awal, tapi tiga play ini berjaya sampai ke dalam circle-circle air. Circle terusnya mereka tidak ada. Boss Gaming ada peluang juga untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Tiga orang player kan setelah terdapat Nova Godlike membalik beberapa smoke. Tim Secret nampaknya sekarang mereka berminat, mereka mau meratakan Nova Godlike dekat sini. Yuhai memasang satu great tangan dekat situ, akan cuba dibaling daripada kawasan luar dekat sini. Ray juga membaling, lontaran dilakukan oleh Exes. Exes dalam masalah mungkin lontaran berlaku tidak mengenai sasaran. Satu player akan keluar daripada rumah tersebut turun ke bawah, tetapi Yuhai tidak dapat menembak beliau. Boss Gaming sekarang masih ada tiga orang player. BTR akan menuju depan dengan Micro Boy dekat sini, dua lagi tinggalkan di belakang. Ya, tapi tim Secret mereka dekat dengan circle, tapi masalahnya untuk mereka masuk dalam circle ni, mereka wajib untuk meratakan Nova Godlike. Itu misi mereka sekarang. Misi itu tidak mustahil, mereka 3 lawan 2. Tapi mereka mungkin tak tahu berapa banyak Godlike yang ada tadi. Mereka mungkin dah rasa okey dia ada satu ataupun dua jatuh tadi, tapi tak tahu berapa banyak. Mega Star juga rata pada waktu yang sama. Ya, Pimai sekarang akan menembak kat situ, break baru jadi jatuh oleh tim Bigatron. Bigatron sudah pun masuk dalam circle yang seterusnya. Mereka ada peluang. Mereka bermain dengan kawasan tebing-tebing di sini. Boss Gaming dengan dua orang player. Satu player itu ada first aid. Empat tim yang boleh bermain first aid juga boleh menang. Tim Secret adalah satu tim yang boleh bermain first aid dekat sini sebab mereka ada compound. BTR mereka di bawah jambatan juga boleh bermain first aid. Sekarang kita cuma ada 5 tim, 12 player. Siapa akan menjadi Dr. Badru? Kita kena tunggu dan lihat minit ke-27. Kita akan lihat Micro Boy dengan satu J3CC dengan 40 bullet. Dia akan cuba mengawal kawasan atas. Nova juga terperangkap kat sini. Nova Godlike, bolehkah mereka bercuba untuk berapa chicken kali? UI dengan M249 menembak Boss Gaming, ada dua orang player, tetapi di sebelah kanan beliau masih lagi ada BTR. Dia kena hati-hati, memang kena hati-hati sekarang ni. TSM BTR dia tengah, oh jatuh Nova Godlike, satu lagi akan menyebabkan tim Secret naik sekurang-kurangnya ke tempat keempat. Dan sekarang ini Nova Godlike akan berada dalam keadaan yang sangat-sangat sukar. Mereka kena keluar sebab circle tu akan menyentuh kawasan perumahan itu. Oh, dia mulakan permainan healing, satu balingan bom tetapi tidak mengenai dengan siapa. Oh, dia keluar, dia tidak mungkin tidak ada first aid. Dan sekarang dijatuhkan, oh, malang sekali Nova Godlike, tapi Nova Godlike akan diratakan pada waktu ini. Tapi ini akan mendedahkan posisi tim Secret yang berada di sana, dan BTR bertubi-tubi membaling bom pada waktu ini. Tekanan demi tekanan dihantarkan kepada mereka, tapi Box akan melawan dengan TSM di depan mata saja mereka ni. Ya, ini satu pertarungan yang confirm akan berlaku. Boss Gaming dan juga TSM Entity. Dia nampak Pimai, dia bangun, dia tembak, dia dapat satu knockdown. Clash God, dia akan cuba clash dekat sini. Reload sudah, 35 bullet tangan dengan satu tembakan yang lepaskan oleh Micro Boy dari belakang. Dia main belakang kat 2J, dia main belakang. Dia dapatkan satu, dia cari yang Clash God, terjumpa. Clash God tidak dijumpa, Jonathan akan dibunuh. Matoy dan juga Rex akan dilihat dekat sini. Empat tim masih ada, Boss Gaming masih dekat situ. You are in knockdown oleh Luis. Mereka tahu lokasi Luis, tapi Luis akan cuba dapat kill tersebut. Clash God, dia tahu lokasinya, dia cuba naik ke atas. Tapi dia tak boleh tembak. Micro Boy sudah pun lockdown dia ke situ. Clutch God dan juga Luis akan bertentang mata, tetapi mereka tak dapat bercinta di kawasan ini. Laksi akan cuba masuk ke depan. Clutch God, dia ada kawasan advantage ke sini. Luis akan bermain healing. Luis akan bermain healing. Nampak ini sebenarnya plan daripada awal lagi. Oh, dapat Matoy menyamakan kedudukan tadi. Tadi tim Secret hanya ada 2 lawan 3. Clutch God, apa yang dia nak buat? Dia sambil tengok ke belakang. Oh, sabar yang menilik. Rex, sana Patrae, Matoy akan jatuh. Siapa yang akan mati? Aurelian, Luis, Luis, Rex, 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 Rex. Untuk tim Secret double untuk mereka kali ini. Wow, pemainannya tidak sangka-sangka dia akan habis dengan perlawanan. Rupa-rupanya habis dengan healing dan Rex menjadi MVP dalam game ini dengan penggunaan timing dia menggunakan first AK itu sangat-sangat tepat. Chicken tu best. Yeah. Yang dilakukan oleh Jonathan tu lagi best. Dia menuak dulu. Tapi tim Secret double chicken untuk hari terakhir di weekend ini. Mereka dapat Wrangle Bone, mereka dapat healing game. Membenarkan mereka winner-winner chicken dinner di sini. Ya, yeah, betul tu. Dan ini menyebabkan sekali lagi lah kan, pergolakan carta nombor 1, 2, 3, 4 balik. Ya, saya rasa tim Secret boleh naik ke nombor 4 sebab KOG tak begitu menyelah tadi. Tapi sebenarnya KOG, perbezaannya adalah sekarang ni 1, 2, 3, 4, diorang ada satu liga diorang. Ya, liga diorang. Yang bawah tu pun liga diorang. Dan tim Secret sebenarnya dalam liga tersebut. Yes. Sekarang ni dia naik atas sedikit, tapi tak bermaksud dia sudah sampai. Dia macam dalam, kita orang, kau letak probation tu. Kalau next round, kau consistent lagi sekali, then kau orang boleh masuk liga. Ya, betul. Dia macam tu sudah. Ya. Catch 'em all.